Tell me why you left me bleeding. Halo semua, balik lagi sama gua. Karena gua main game Demon Slayer Blade of Hashira, atau nama lainnya itu Blade of Pillar cuy ya. Seperti biasa gua lagi main akun si Cesar cuy ya. Akun viewer, akun Cesar VP15. Dan akun ini tuh statusnya lagi dijual, masih dijual, belum laku ya. Dan harganya tuh 10 juta. Gak tau nego apa enggak. Ya kalau mau nego silahkan, kalau dikasih ya, tapi gua nggak tahu juga dikasih apa enggaknya. Ya udah langsung aja kita akan cek ya, ngecek ranked battlenya, karena tadi tuh gua lihat udah mau habis cuy. Karena tadi gua main akun Michael lagi daily, gua lihat ranked battle itu hari ini kelar ya, 19 jam lagi tuh, berarti nanti malam kelar. Berarti kalau ada yang balap poin ya harus kita balap lagi supaya kita aman top 1 ya ranked battle. Riwata lumayan cuy, dan X Arena juga gitu. Oke, jadi gue cek dulu dailynya dulu ya, akun ini apakah udah daily. Soalnya yang mainin itu kadang ponakannya si Dirga cuy, ada ponakannya si Cesar yang mainin daily, tapi kadang dia lupa juga gitu. Dan ini hari Minggu sih, tapi gue gak tahu ya, kayaknya belum daily sih. Nah iya, ini kayaknya belum daily nih, dia kadang tuh malam mainnya. Oh ini kayaknya belum nih, belum cuy kayaknya ya cuy. Fix nih, belum nih. Gila hoki juga cuy. Pot run ini loh. Ungu langsung 2 anjir. Aduh, kenapa paha gue gatal kali ya. Ada semut pada gigit nyamuk. Kita ambil apa ini. Anjir itu bagus tapi itu gak ada. Damage 300 cuy. Gila gigi banget. Biasa tangan dewa anjir. Oh ininya udah ada repes sama dia nih. Mungkin loginnya malam nih tadi nih, mau nggak pagi ya. Eh tapi pagi dia nggak nambang, gua cek. Berarti nggak login pagi. Bisa 7.000. Kita lihat dulu, ada yang berubah nggak? Masih sama ya. Kemaworinya gua taruh di mana ya? Serumbu pilar kayaknya. Nah ini kurang 2 ayam merah. Gacha nggak sih diamondnya? Bisa 34.000 ya. Gacha nggak sih? Belum reset ya mingguan ya. Besok sih reset ya. Besok reset bisa gacha lagi sih. Di mana? Sini ya. Nah ini kan gua ceritanya tuh pengen ambilin ayam ya buat dia, supaya ayam itu merah full set. Dan kalian bisa lihat ada background ayam di belakang karakter yang make si ayam. Nah kalian belum tahu kan. Nah, gue mau kasih lihat nanti. Masalahnya belum bisa tuker poin gacha di situ. Kalau pakai diamond gachanya kayaknya lumayan sayang juga sih. Bentar ya, daily dulu ya cuy ya. Daily dulu baru kita cek ranked battle akun ini, apakah ada yang balap poin ya. Kalau jauh nggak usah dipush sih, biarin aja. Coba gue daily bentar deh. Ini skip-skip doang sih. Skip-skip doang sih, ini mah easy ya. Bentar doang nih kelar. SCPC lemon kuesi kalau beli motrikat. Tapi kalau nggak beli motrikat lama. Kalau beli motrikat kayak gini doang dailynya nih. Lu lihat dailynya gini doang. Bedanya jauh sama lu yang nggak beli motrikat. Dailynya lama, cok, ditungguin. Kadang salah pencet. Kalau beli motrika cepat banget, coy. Gacor. Kelar ya kan. Gitu-gitu doang daily. Eta, ngapain tuh ngebug? Kelar ya nggak sih, gitu doang. Eh itu apa tuh,
Gacha Lensa belum attack juga kah? Udah ya. Oke, aman. Yoyosa belum nih, pencetin aja gua pencetin deh. Gampang mencet gini mah kelar cepat, cok. Tuh, itu doang mencet. Auto kelar. Ininya nggak dimainin kan? Apa udah setak nih? Sampai karakter 26 doang, setak kah? Kayaknya udah nggak bisa menang nih. Bisa sih menang kalau Oki, tapi agak susah juga. Yang gua rasain itu pakai akun Michael, terus spam spam aja gini kalau mau menang ya. Tapi kalau emang belum hoki ya nggak bisa menang. Kayak gini contohnya, kalah terus. Udah 26 gila. Berarti setaka di 26 ya. Padahal udah rata 19 coy. Hampir rata 19. Oke. Ini butuh gacha 80 kali kan ya, random enggak? Following. Ini ada ayam enggak sih? Ada ayam enggak ini? Ada. Bisa ayam dari sini. Kita harus tuker nanti. Tunggu reset besok coy ya. Baru kita tes gacha. Kalau si owner agak gacha. Harusnya nggak gacha sih. Dia lagi sibuk orangnya. Oke, dapat demon lagi tuh. Terus aman-aman ini event. Lime ini dulu. Nah, ini PT-nya cicil aja. Karena itu gratis free ya. Tiketnya jangan, tiket ini jangan dipakai kalau nggak mau ambil. Tapi kalau ini beli wajib cuy. Kenapa nggak dibeli ya Mas Cesar? Ini pakai aja beli cuy ya. Gua beli ya cuy ya. Karena ini perlu nih. Nanti kalau lo mau ambil SP di Wish itu enak cuy. Beli aja, beli aja. 1 2 3 4. Oh gila, tiketnya udah 200 cuy. Auto bintang berapa ini? Gila, banyak nih cok. Ya, udah ada 200 tiket. Jadi, beli aja sebelum hilang. Karena eventnya tinggal sehari lagi. Snow Trial. Wah, Snow Trial rank 7 doang. Nggak dipush berarti. Nggak ada waktu kali ya. Gue mencet-mencetin aja. Gak tahu diterima apa kagak. Terus jelinya ambilin. Gua bantu jeli dari singkat aja ya. Sisanya ya kelarin sendiri ya. Terus kita akan cek ranked battle dulu. Di sini ada lawan nggak? Wah, gini doang lawan season kali ini benar-benar kuat ya akun ini ya di season ini ya. Nggak ada lawan sih kayaknya. Siapa yang mau jadi lawan imbangnya gitu? Tuh, kalau ketemu trick shot itu ada lawan. Lawannya tuh trick shot sih untuk saat ini ya. Kalau lawan yang kayak gini terlalu sih gini anjir. Terlalu OP ya akun ini. Ya udah kita gas dulu coba. Ya lawan gini doang mah parah, cok. Gak seimbang ya. Malah ketemu server sendiri. Kurang ya. Ah, ini Kushina nih, cuy. Gokil, selain Kushina ini doang yang gokil. Kita lihat ya, gokil cuy. Lama loh pertarungannya.
Gokil. Gila, kena impact coy. Boleh. Wow, ngamuk teh itu. Nah, silent. Hampir mati. Mampus. Shinobu pillar. Anjir, hidup lagi ya sama Gyopo ya. Anjir, Gyoponya rese coy, dihidupin lagi. Yang mati biarlah mati, yang berlalu biarlah berlalu aja. Kenapa hidup lagi? Udah mati mati aja bos. Dupin rese banget Gyoko anjir. Ya, daki putihnya nggak bisa ngapa-ngapain. Kepompongnya nyala cuk. Kena impact ya barusan, langsung hilang anjir. Baru kena impact. Waduh, dicolok balik tuh. Agak kena. Lagi kabel imun itu akal aja nggak bisa dikituin. Mampus kali ini mah. Waduh, nggak mati kagak nyala kombonya. Ya, dilempar gentong dua kali tuh. Itu akal aja. Bunuh, nah nice, double kill. Double kill cok. Yuti, jeder. Mati, mati. Wapat langsung, cok. Mokat. Dia doang lawan seimbang serunya ya. Tapi nggak seimbang juga sih, nggak pernah kalah kita lawan dia. Shinobu Pillar damage-nya 29M cuy ya. Kenapa? Karena gua pakein Shio Ayam cuy. Cio ayam satu set tapi belum merah full. Nanti kalau udah merah full lebih beda lagi sih. Dan itu kayaknya belum opsi bagus ya. Belum gua pakai ini yang opsi bagus juga. Itu masih kayak gitu tuh. Tapi dia attack-attack sih. Sebenarnya bisa dituker yang merah-merah. Tapi gua takut nggak dapet. Jadi gak usah. Kalau mau ya ini nih dituker. Siapa yang bawahnya dituker ya. Ada nggak yang attack itu? Gak ada. God G. Attack gak ada di bawah ya? Oh ada itu attack, tapi nggak dapet yang warna merah gitu. Ada attack loh di bawah sini. Persentase itu. Tadi tuh attack persentase sayangnya nggak gede, nggak yang merah. Kalau yang merah gede tuh. Minimal kuning lah attack-nya, jangan ya, janganlah dot gebang.
Attack bang, jangan Wodge. Astaga. Developer Bilek, developer Bilek. Ih, crit damage ada ya, cuk. Paling bagus crit damage sih kayaknya. Kalau enggak attack persentase, tapi warnanya merah, kalau enggak kuning. Usah ya nyarinya, buru habis ini, anjir anjir. Kemahalan sih ini ya, kalau di lock 2 gini. Enakan di ngurang semua ya, tapi enggak tahu juga deh, susah juga. Sampai 14.000 ya. Tanggung lah dikit lagi. Kalau emang nggak ada udah attack persentase aja lah, biru juga apa-apa dah. Bau anjir. Lah elah. Nggak ada. Oh, udah gini aja lah udah. Pusing pala gua anjir. Emang attack persentase itu paling bagus sama crit damage tadi tuh ya. Ada crit damage terlihat coy. Oke cuy, gini aja dulu videonya ya. Kayaknya kalau S Arena pasti aman sih. Siapa yang bisa lawan ini akun di S Arena sekarang, pertanyaannya itu ya. Gak akan ada yang bisa sih kalau server-server masih bercanda-bercanda ya. Bercanda. Jadi sih gini aja. Kurang lebih kayak gitu ya. Kalau kalian menantikan mana bang itu bang kontennya akunnya Cesar bang ini cuy ya. Itu hampir gua full tadi. Gua daily terus gua liatin Snow Trail, ranked battle, show-nya itu di fitur show-nya sampai stack mana ya. Lu lihat tadi kan 26 kayaknya. Stuck di 26. Oke, okay? Thank you.